ومن جاهد فإنما يجاهد إن الله لغني عن karena agama ini dibangun di atas kebersamaan dibangun di atas al-ijtima wa atasimu bihablillahi jami'an wa la berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai wa tkuru ni'matallahi alaikum iz fa'alla bi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Di mana dahulu kalian itu bermusuh-musuhan. Ya. Lalu Allah mendamikan hati-hati kalian. Ya. Maka kalian pun berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Ini surah ini surah Ali Imran ya, saya bacakan ayat tadi itu itu surah Madaniyah itu disebutkan nikmat terhadap kaum muslimin di kota Medina. Mereka itu sebelum Nabi datang, Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kerjanya perang saja, selalu berperang. Iya, tapi setelah datang Rasulullah Shallallahu Alaihi membawa Islam, agama yang benar, mereka pun menjadi orang-orang yang bersaudara, menjadi orang-orang yang bersaudara. Maka itu nikmat yang sangat besar dan simbol dari agama ini. Menjaga dari kebersamaan Menjaga dari kebersamaan Karena itu telah datang di dalam syariat kita Perintah-perintah besar di dalam hal tersebut Bahkan perpecahan itu Itu dicela di seluruh agama Syara'alakum minat dini ma wassabihi nuha Wama awhayna ilayka Wama wassayna bihi ibrahima Wa musa wa isa anakimuddin Wa la fi Allah telah syariatkan untuk kalian agama. Apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Nuh. Apa yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad. Dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Musa, Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini lima, ulul azmi. Wakilnya seluruh Nabi dan Rasul. Sebab lima ini yang paling utama. Apa wasiat Allah kepada para Rasul? Hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian berpecah belah.